gimana Tete? Kalau yang di sebelah sini apa yang mau ke atas dulu nih? Aku ambilin random aja boleh, ya. Boleh, boleh. Jadi jangan sampai di skip, yeah. Karena nanti ada ID-ID yang rare gitu ya. Rare ya. Oke, kalau yang ini apa? Rinjani. Rinjani. Bukan sembarang Rinjani sih kalau menurut saya ya, di warna juga dia ke mutasi banget. Mutasi nge-pink golden ya. Ya, ini nih kayak Rinjani-Rinjani mahal loh. Harga kayak berapa? Kayak Rinjani ori ya warnanya. Saya mau ngomong rasanya tega ya. Di harga berapa? Ini di 200 ribu. 200 ribu rupiah. Tapi tetap saja karakternya dia beda. Benar. Beda. Oke, 200 ribu kalau yang ini? Ini di lebih gedean di 250. Betul, ini lebih gedean dan mungkin dari susunan juga jauh lebih benar. Bertingkat ya. Oke, 250 untuk warna golden agak ke pink. Oke, 250 di bagian sini. Setelah itu di ukuran yang Teteh pegang. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. 275 aja dari 300. Dari 300. Oke, dari 300 ribu jadi 275. Cuma satu-satu ya stoknya ya. Tapi kalau bicara ini memang ukurannya lebih gede ya. Lebih gede banget, Beb. Warnanya juga. Warnanya juga memang dia lebih ke pink sih. Yang saya suka dia lebih ke pink ya. Oke, 275. 275. Terus kita ke yang merah-merah. Ini Ayunindi ya? Ayunindi. Oh, ini yang gede-gede ya, Teh ya? Berapa, Teh, kalau ini? Merah di 325. 325. Tapi dia jujur ya, udah mulai jarang ya? Jarang banget, Teh. Pada ya, banyak yang nanya, kenapa jarang dan susah ya? Iya. Tapi peminat tuh banyak dia. Tetap ada aja. 325 untuk Ayunindi. Mumpung ada, cuma 3. Ini persediaan cuma 3. 3 doang nih ya. Betul. Nah, Ayunindi, abis Ayunindi ke Ayu Green. Ayu Green. Kalau Ayu Green berapa Ayu Green? 250. 250-an. Sekarang tuh realisnya harganya lebih terjangkau ya. Benar banget. Oke, 250 untuk bagian sampingnya. Oke, 250 persediaan cuma 3. Cuma 3. Nah, dari ketiganya ini, satu dia sudah lokal, kedua bener. Dia warnanya sudah ke golden ya, dan yes. Ditambah lagi semua stangnya pendek. Roset dia. Oke, ini selanjutnya. Ini ada Jack Honey. Jack Honey di harga berapa? Di 500 ribu. 500 ribuan. Oh, Jack Honey itu termasuk koleksi. Koleksi. Koleksi dari mewah dia. Ya. Jack Honey. Dari mana? Dia Pak dari Greg, Pak Greg ya? Hambali. Iya, betul. Oke, 500 ribu rupiah. Rare item untuk ID-nya. Nah, ini bagian sampingnya. Tegak sekali dia. Oke, 500 ribu. Kita ke atas yuk. Boleh yang samping? Ini sama. Jack Honey juga? Jack Honey juga. Harganya sama? Sama, iya. Oke, berarti sama-sama 500-an. Sama, ya. Terus, ini ada ini Kocin Cuna. Di harga berapa? Ini di 1,85. 1,85. Tapi ini udah ada yang keep, Teh. Udah. Mungkin aja kalau misalkan ada yang minat, boleh japri-japri aja ya. Ya, siapa tahu ada lagi stok lain ya. Oke, 1.850 yang sudah sering kita jumpai ya. Mm-hmm. Karakter dia bermangkok, stang pendek, tersusun dan udah gitu dia sekarang sedang menjadi salah satu incaran ya. Iya, aglonema incaran karena karakternya. Betul. Oke, 1.850. Diskon. Ini udah go. Ini jalur belakang jalur aja belakang, ya. Karena okay, ini boleh. Udah ada yang punya nih. Udah yang terjual ya. Siapa tahu nanti aku ada stok lagi ya. Betul. Selanjutnya ini ada SLK. SLK 500 ribu. Oh, yang tadi kita sempat nge-live, ini warnanya seperti kayak Stella. Stella, bener. Okay. Itu sebenarnya juga udah ada yang nge-keep. Iya. Yeah. Tapi aku masih ada stok yang lain, tenang aja. Aman ya? Aman. Oke, okay, berapa harganya? 500 ribu. 500 ribu rupiah. SLK di warna mutasi seperti Stella. Tapi ingat, ini bukan Stella. Bukan. Kalau samping Catherine. Oh, Catherine ini lagi banget. Ya. Incer. Pelgol itu. Masih Pelgol? 550. 550-an. Oke, 550, stangnya pendek, teratur, dan untuk karakternya seperti ini. Oke, 550, Catherine. Terus. Eh, maksudnya mutasi juga dia. Iya, warnanya udah mulai ya. Udah mulai dia. Angela. Berapa Angela? Angela di 450. Oh. Kemarin kalau nggak salah bestseller di tayangan sebelumnya ya? Iya, tinggal satu. Kemarin ada tiga ya. Cuma tinggal tiga, dan ini cuma tinggal satu aja. Oke. Bestseller Rp450.000 jenis Angela. Pinknya udah punya karakter bagus. Oke, ini dari potongan bonggol, lihat deh, lebih teratur dari bagian samping. Ya? Yes, betul. Kayak kipas ya, Teh ya? Kayak kipas. Puter. Kalau ini apa nih? Itu Angelina. Angelina. Oh, Angelina lebih jarang. Lebih. Di ya. Harga berapa? Di harga Rp600.000. Rp600.000. Tulang merahnya kayak Witurah ya, sekilas iya, ya. Iya, benar. Dia ngeping ya? Dia ngeping, itu lihat rosetnya dia. Oke, 600 ribu Angelina. Terus ada Red Nancy. Mutasi, dia full. Oh, full mutasi. Di harga berapa? 500 ribu. 500 ribu. Ya, full jelasnya mewah banget ya. Udah merah jadi mewah. Iya. Oke, 500 ribu rupiah.
Kalau itu asli merah, di harga berapa yang ini? Dia di 1 juta. 1 juta. Performnya, Teh. Ini perform banget, ini perform banget. Boleh saya jelaskan? Teratur? Iya. Yes. Dari bagian kiri, begitu juga dengan kanannya, udah gitu diwarna. Warnanya, bener. Keren banget dia. Asli merah. Asli merah, 1 juta rupiah. Muter banget, Teh. Banget, Teh. Cakep dia. Cakep dia sebenarnya tinggal digedein. Ya? Iya, digedein aja dia kayak rotanya udah lebih tersusun ya. Bisa tuh. Bisa tuh. Oke. Okay. Cuma satu ini. Cuma ada satu. Next ada Rosa. Rosa, di harga berapa Rosa? 500 ribu. 500 ribuan. Ini termasuk udah banyak pinknya nih daripada hijau di bawahnya ya. 500 ribu rupiah untuk Rosa yang di daunnya ada 5. Kayak balonku ya, Teh. Iya, balonku ada 5. Ada 5, iya. Kalau ini apa? Roro Mendut. Roro Mendut. Di harga? 375. 375 boleh. 350 boleh. Oke, jadi langsung 375 diskon. Langsung diskon 350. Ini warna atasnya. Nah, kita lihat bagian belakangnya tuh, Sabrina. Ya, susunannya apa lagi, Sabrina? Oke, 350 nih, Roro Mendut. SLK tadi ya, sama yang di 500.000. Oke, SLK yang harganya 500.000. Ternyata ada 2 pilihan, boleh dipilih langsung. Yang pot hitam udah di-keep sementara. Sudah ya. Sudah di-keep sementara. Oke, kalau selanjutnya mau, nanti japri-japri aja, Be. Boleh, boleh, boleh. JT 3.000. JT oh, lebih jarang di antara 2.000 dan 2.500. Di harga berapa, Teh? Lebih rare ya, itu JT 3.000 di harga 2,4. 2.400.000 rupiah. Ih, sukanya stangnya pendek banget ya. Iya, warna. Oh, dari 2,5 dia ternyata. Dari 2,5 jadi 2,4. Oke, boleh. Ini warna-warna belakangnya memang lebih tembus ya kalau untuk Grand Hybrid. 2,4 juta. 2,4. Ini Ayundini. Ayundini. Di harga berapa Ayundini? 650. 650 ribuan. Lihat, ini masih daun tersimpan pancing. Dari daun pancing, betul. Nah, ini bagian sampingnya tuh. Lihat ya, lebih 650. Teratur. Ayundini rare item. 650 ya. 650. Kalau yang ini apa? Stella. Stella. Stella yang terlanjur merah. Iya. Kalau untuk Stella dengan karakter agak sedikit lebih mutasi berapa? Di 3,2. 3.200.000. Tapi dia tuh selalu saja setiap ada stok terjual. Langsung terjual. Langsung bener, terjual. Ini karena numpung aku ada satu nih. Iya, numpung ada satu nih. Aku ada satu lagi yang lebih gede. Lebih gede lagi ya, abis ya. Oke, silakan ada harga ekonomis di sini dengan harga 3,2 untuk ID Stella. Dan ini rekomendasi untuk warna ya. Dia karena warnanya agak sedikit lebih merah ke golden. Oke, selanjutnya ke Audrey. Audrey. Audrey juga termasuk ID koleksian. Di harganya itu berapa? Itu di 1,35. 1.350. Nego jalur belakang. Nego jalur belakang. Oke, boleh. Berarti boleh ya. 1.350 bisa dilihat sendiri warnanya merahnya. Warnanya udah merah banget itu, Beb. Iya, udah mutasi ya. Udah mutasi deh. Ya, 1.350.000-an. Kalau samping? Terus ini ada Mona Lisa. Kok ada 3 warna, Teh? Tricolor. Oh, pantes. Lihatnya tricolor sama Tinda. Dia jadi warnanya unik banget ya. Dan rata lagi dia. Bener banget. Di harga berapa, Teh? Mona Lisa tricolornya di 1,75. 1.750. Boleh 1,65, Teh. 1.650. Oke, jadi dari 1,750 jadi 1,650. Lebih rare ya. Iya, tapi kalau bicara warna, di warna bagus dia. Iya, tricolor. Stangnya juga pendek banget. Nanti aku punya yang Mona Lisa white. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ke post white. Post white. Ngomong-ngomong white ada white ya. Ada. Kalau untuk post white berapa sih? Di 675. 650 ya. Boleh deh. Boleh ya. Oke, jadi 650 untuk hari ini dari harga 675 untuk warnanya dia punya garis dan karakter bagus. 650. Ini bagian sampingnya. Oh, kalau tahu dia mah selalu pasti akan diambil karena dia prospek dia tuh lebih benar banget. Bertahan dari segi harga untuk pos ya. Untuk pos ya. Lalu dari dulu. Betul. Gimana kalau untuk Golden Love itu dengan Golden versi mutasi? Love, bawa anak. Bawa anakan? Satu induk, satu anakan. Anaknya oh, di anak warnanya lebih kayak cavalry ya. Cavalry. Di harga berapa, Teteh? Di harga 450. 450 ribuan. Jadi satu induk, satu anak 4,5. 4,5. Oke, selanjutnya ini sama 4,5. Sama. Oh, berarti ada dua pilihan ada ya. Ada dua ya. Ini 4,5. Tapi dia ukuran ya, ukuran dia tuh gede dia. Kalau yang samping? Itu Abimanyu. Abimanyu ID koleksi ya? ID koleksi. Berapa? Di 250. 2 juta setengah? 250. Oh, 250 lu. Padahal di warna golden ya. Bener banget mutasi. Iya, ID koleksi tapi cuma 2,5. Oke, Abimanyu 250. Selanjutnya ke Charlie Brown. Charlie, ini di 350. Figure. Ai, full. Warna nggak ada hijau sama sekali ya, 350 ya? Full banget, tapi Beb. Itu banget. Dari 400. Iya. Ya lo kalau dibilas air bersih. Aduh, ya. Kinclong, tinggal kinclong ya. 350 cuma satu? 350 cuma satu aja.
Kalau Pink Galaxy, oh yang lebih gede ya. Yes, performnya oke. Performnya dia memang dia lebih mengisi ya. Yes. Dengan harga berapa teh sudah teratur seperti ini? Ini di 450. 450-an. Tapi berani rekomendasi kalau ini satu dia besar, dua punya warna bagus, ketiga dia punya susunan yang oke banget. Benar. Betul banget ya. Top perform banget. Banget. Itu favorit, juga yang saya lihat juga. Favoritku itu, Beb. Benar. 450. 450. Tapi next, dasarnya saja sudah besar. Yes. Kalau itu ini apa? Veronica. Veronica Golden. Ada dua stok, boleh ada saya dua angkat? Semuanya boleh. Semuanya harganya boleh ya? Sama. Sama. Oke, kalau untuk harga dikasih berapa? Dari 600 jadi 550. Jadi 550. 500 aja, Pak. Boleh. Bener. Dia gede, punya tulang merah. Betul. Udah gitu dasar warnanya golden banget. Dari anak samping. Dari anak samping. Ini bagian sampingnya. Ini asli lokal, sahabat Indah. 650 ya? Iya. 600 jadinya. Dari 600 jadi 500. Oh, jadi 500.000. Tuh, tapi memang kelihatan di warna aja dia ID mewah. Iya, bener. Nah, satu aglonema Reanita yang punya karakter-karakter merah. Terus udah gitu di karakternya tegap nih ya. Rumpun 2 ya. Betul, di harga berapa teteh? 225. 225. Kalau saya ngelihat notanya 350 loh. Itu nota lama ya, ini udah aku kasih diskon lagi spesial isi 2. Kalau satu orang aja tadi 200 ya teteh. Betul, ya? Berarti lebih murah lagi ya. Lebih murah lagi. Tapi mungkin dengan harga spesial. Oke, silakan langsung ambil aja 225 dengan isi 2. 2. Dan lokal. Ini sampingnya si ada lagi. Ah, ini SB tapi cakep ya. SB. Ya ampun warnanya terang banget, terang ya. Terang banget. Di harga berapa teteh? Di 200.000. 200.000, tapi beruntung kita dapat 2 200.000. Berarti kenanya cuma cepek ya. Betul. Udah gitu dapat bonggol. Dapat bonggol lagi. Oke, 200.000. Ini ada Iren. Iren berapa Iren? Ini tadi udah belum saya si back yang ini? Udah. Udah. Nanti samain harganya. Oh, samain aja. Kalau yang ini Iren-nya isi di harga isi 2 ya. 2, betul. 225. Ini sama. Sama. Sama, ya. Jadi ada dua stok. Kalau yang ini agak besar, yang ini lebih merah. Sama-sama 225. Sama-sama isi 2 juga. Iya, dan sama-sama lokal lagi ya. Yes. Oke, dapat 225. Kalau ini apa sih Andari ya? Iya. Berapa Andari? Andari itu di harga 650. 650 ribuan. Oh, cakep dia ya. Gede ya. Iya. 16. Oh, ini itu apa? Itu belum ya? Belum. Ini apa ini? Tamara. Tamara. Di harga berapa Tamara? Tamaranya merah dia. Di harga 475. 475. Oke, 475 pada ID Tamara. Gimana kalau ke samping? Ini ada Fitri. Fitri yang kembali suci ya. Oke, kalau itu Fitri harga berapa Fitri? Fitrinya di 1,75. 1,75. 7? 1,75. 1.750.000. Iya. Tapi Fitrinya adalah ID rare item. Oke, Greg Hybrid 1.750 bagian belakangnya. Kalau ini Widya, di harga berapa Widya? Widyanya di 1,25. 1.250. Tapi ya, pasti akan beruntung sih kalau sahabat tidak punya ini, karena satu dia lebih bermangkok, warna juga lebih dapet. Betul. Di samping itu dari keseluruhan daunnya ada yang apa namanya, semua mulus. Yang defeknya hanya satu di bagian bawah aja, tapi ini nggak masalah. Itu defek dari lahir ya. Ya, karena kayak pecah pada saat mau mekar ya. Betul, Bang. Ini daun barunya merah. Tembaknya merah kayak Rosalina warnanya. Kayak Rosalina. Bismillah. Cakep ya. Tuh warna belakangnya tuh. Bismillah ya. Mudah-mudahan jadi Rosalina. Next. Lagi aku ada FR. FR tuh Francis Red. Francis Red. Ai. Itu di cakep dia. 850. 850. Tapi merahnya cakep ya. Merahnya cakep. Ini 850 tapi bahan cakep. Gimana kalau yang isinya 2? Isi 2, 1,4. 1.400.000 rupiah. Tapi lebih mewah lagi ya. Betul. Karena isinya 2. Iya. Oke, 1,4 pecahnya jadi cuma 700. Kalau untuk Rinjani ini yang roset dia. Roset. Berapa teteh? Di 350. 350. Ini mah kalau sahabat itu cuma buat gedein lagi, dia rosetnya lebih cakep ya. Iya, benar. Dibilang mewah, sangat mewah. Apalagi tunjangannya itu keker banget dia. Oke, 3,5 Rinjani Golden. Rinjani Golden. Dengan tampilan roset dan lokal. Top perform. Nih ada. Ini ada Ruby. Ruby Giant. Ruby Giant. Harga berapa Ruby Giant? Ruby Giantnya di 375. 375. 350 dapat nggak? 350 ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil. Yes. Oke, berarti 375 ukurannya sudah yang besar. Gede. Oke, tapi dari warna cakep ya. Yes. Kalau yang itu? Ini 350. Ini 350. Masih Ruby Giant ya teh ya? Ruby Giant. Oh, kalau yang saya lihat sih ini agak ngebulet ya bentuknya. Iya, stangnya lebih pendek ya. Iya, lebih pendek. Ini juga sebenarnya bisa sudah dicacah juga.
350. Next, selanjutnya ada Lusiatai. Lusiatai di warna ngemerah. Iya, di harga berapa? 350. 350-an. Oke, 3,5 untuk Lusiatai merah. Ini ada golden ke merah sih, bukan belum merah banget ya. Kalau ini Widuri putih. Putih. Di harga berapa yang ini? Put yang ini itu sama di, sama di 450. 450. Oke, 450 Widuri putih. Ini kelihatannya keker banget. Masya Allah, seneng banget kita lihatnya. Oke, ini kalau yang itu Mekarsari. Mekarsari. Kayak rasa ember ya. Mekarsari di harga berapa Mekarsari? 550. Satu lagi teh boleh? Boleh. 550 ya? 550. Oke, 550. Tapi ini lokal loh dia. Betul. Tampilan warnanya, dari warnanya mewah. Tuh kan mutasi nih. Terus udah gitu dari tampilan sampingnya tuh juga dia rosak banget ya. Lebih mewah ya. Yes, 550-an. Mekarsari. Mekarsari. Ini ada bidadari. Bidadari. Mutasi. Mutasi. Berapa bidadari mutasi? 200 ribu rupiah. Tapi bentuknya tuh kayak hampir bulat ya. Kalau dia bulat jadi angel mook ya. Warnanya ya. Warnanya betul. Emerald. Emerald. Oh, emerald lokal, jumbo, mutasi. Nah, susunannya dari bagian sampingnya, lihat ya, lebih teratur dia. Harga berapa teh? 200 teh. 200 ribu rupiah. Oke, 200 ribu emerald mutasi dan jumbo dan lokal. Cuma satu? Cuma satu aja. Ini Sri Gading mutasi di harga berapa teh? Di harga 750. 750 ribuan. Tapi mutasinya mutasi lebih apa ya, lebih dapat ya, karena udah pink ya. Kalau biasanya golden aja golden kan? Golden. Uh-uh. Ini ada ngeping-ngepingnya. Betul. Next. Ada Intan. Intan es krim. Di harga berapa? Di harga 250. 250-an. Tapi besar. Gede. Dan rimbun ya pasti ya. Warnanya juga oke. Tapi cakep warnanya dia. Tulang-tulangnya juga merah dia. Ada dua nanti stoknya ya. Harga sama? Sama. Oke, berarti dua-duanya dilihat dengan harga yang sama. Sama. Oke, sama-sama gede ya teh ya. Kalau samping? Pos ini lagi? Pos lagi. Tapi pos ini agak lebih besar sih dari yang tadi. Iya. Kalau yang tadi kan 675 ya. Jadi 6,5 ya. Kalau yang ini? Ini di 1 juta. 1 juta rupiah. Tapi dari 1,2. 1 juta aja. Dari 1,2 jadi 1 juta aja kesempatan buat kita ya. Oke, boleh. Ini buat induk dia. 1 juta rupiah asli dari lokal. Ini ada Gabriel. Gabriel, tapi versi yang lebih gede. Kalau harga berapa teteh? Di 1,1. 1,1. Tapi semakin gede tuh semakin merah ya. Merah. Iya, benar. Oke, 1,1 juta untuk ID Gabriel. Kemerah. Yes. Kalau itu? Ini ada Evita Golden. Evita Golden. Oh, dia najuknya ke atas ya. Di harga berapa teteh? Di harga 650. 650 ribuan. Eh, keren dia. 650. Terus ini ada itu Little Lemon ya? Little Lemon. Kalau Little Lemon mutasi di harga berapa? Mutasi itu di rumpun 2 di 700 ribu. 700 ribu rumpun 2. Oh, 2. Mutasinya dari karakter-karakter. Tulang-tulang merah keluar semua. Berapa 6? 600 ribu. Isi 2 sama isi 1 sama? Isi 1. Ini tadi 700 ya? Ini 700? 700, yang ini 600. Oke, yang ini saya kembali ulang dengan harga 700 ribu isi tapi dapat 2. Duanya gini. Sementara kalau dari ukuran satu tunggal 600 ribu. Oh, jadi lebih murah ya. Tapi ya sesuai juga, karena isinya cuma satu. Oke, berapa Big Cliff? 150. 1.500.000. 150. Oh ya ampun, lebih murah lagi ya, 150 ribuan. Aja dari 200. Betul. Ben. Apalagi kalau kita lihat warnanya putih udah bersih. Jumbo dia. Jumbo lagi ya. Jumbo banget. Ini 3 telapak tangan tuh ada loh dia. Ada. Tapi ada satu defect ya. Ada bekas kering di bagian tengah, tapi enggak masalah ini. Masalah. 150 aja. 150 aja. Ini Esmeralda. Ini nih warna terbaik dibuat Esmeralda. Warnanya kemerah dia. Berapa teh? Di harga 950. 950. Di batang-batangnya keker banget ya. Oke, 950. Merah golden. Iya, ini merah yang udah bagus ini. Versi warna ya. Warna ya. Kalau Hot Lady putih? Hot Lady white itu di 500 ribu. Oh, ini violet banget ya. Iya. 500 ribu tapi indukan banget. Dan di samping itu violet di warnanya juga sudah masuk mutasian. Oke, selanjutnya ke Nusantara. Nusantara berapa mutasi? Roset ya, rumpun indukan. Lagi. Rumpun. Jumbo. Jumbo ya, berapa harganya? Tunggal di 1 juta. 1 juta. Ini 1 juta. 1 juta. Tapi jujur ya, mewah banget. Apalagi karakter-karakter lokal ini sudah tebel ya. Betul banget. Ya. Oke, 1 juta rupiah. Kalau yang samping? Ini ada Yasmin.
Yasmin, molek Yasmin ya. Di harga berapa ini? Di harga 2,5. 2,5. Saya paling suka ngelihat warna aglonema bagian belakangnya aja udah merah. Merah. Apalagi kalau kita ngelihat warna atasnya. 1 juta 2 juta 500. Sorry, 2 juta 500 ribu untuk molek Jasmine. Yes. Oke, nanti bagaimana informasi keseluruhannya sama Teh Rane ya. Yes. Nanti bisa aku videoin. Ini molek Aka Jasmine. Oke, kalau yang ini Prak Yudo. Prak Yudo. Di harga berapa Prak Yudo? Di 300 ribu. 300 ribuan. Bukan lokal aja tapi jumbo ya. Jumbo ya. Oke, 300 ribu rupiah. Akarnya sampai atas. Lihat aja melambai-lambai kayak gini. Minta diganti, minta diaduk. Minta diganti, minta dipinang ya dia ya. Iya. Yeah. Oke, 300 ribu. Next, ini ada Kresna. Kresna, konon. Dan gede. Dari lebarnya sendiri sangat lebar. Gede. Di harga ya. Berapa? 1,75. 1.750. Tapi big size big banget size loh, kalau bicara ya. Ukuran big size dia. Oke, 1.750.000. Kalau yang samping? Ini FR. FR tuh Francis Red. Francis Red. Oh, gede dia banget. Semakin gede tuh semakin merah ya. Betul banget. Di harga berapa, Teteh? Itu di 2,25. 2.250.000. Ternyata bawa anakan dia. Jadi satu indukan, satu anakan itu dengan harga ikut 2.250. Jumbo. Ya kalau udah ngomong induk pasti jumbo dong ya. Iya, gede ya. Udah siap. Dan merah mutasian. Ini Mahameru. Mahameru. Mahameru mutasi. Lihat deh performanya tegap sekali ya. Gede ya. Nih ya, saya pegang satu tangan aja lihat deh. Kokoh ya. Di harga berapa tuh? 250. 250 ribuan. Ini merekomendasi buat cari yang besar mutasi dan buat induk ya. Benar banget. Oke, 250 di sini. Kalau ini Restiana. Rasiana tuh kekernya tuh beda dia, apalagi kalau kita ngeliat warna corak. Warnanya. Berapa? Di 450. 450 ribuan. Oke, super jumbo. Super jumbo. 450-an, Restiana, gimana kalau ke Golden Love? Golden Love lebih gede warnanya dan juga. Dan lebih mutasi ya. Ada dua, 750-an. Seperti ini dari harga 750, dan kebetulan di stoknya juga disediakan dua ya? Iya, yang ini beda harga, Teh. Oh, beda. Ya, lebih warnanya. Apa karena lebih mutasi ya? Yes. Ini mah kayak lebih ke cavalry ya? Di harga berapa ini? Ini di 900 ribu. 900 ribuan. Tapi memang jujur ini lebih gede dan lebih warnanya mewah warnanya full. lebih golden, ya? Lebih golden banget ya. Big size ini. Big size jumbo. Super jumbo. Oke, selanjutnya ke Hugas. Di harga berapa Hugas? Itu di 425. 425. Beruntung sahabat Indah beli ini karena di warna merah. Yes. 425, ukurannya agak besar untuk Dewi Hugas. Lihat bagian belakangnya. Terutama ini adalah yang lokal ya. Lokal. Teteh punten, 425 kita lihat untuk stoknya. Oke, ada 3 ya. Ada 3 ya, dan 3-3-nya semua dasarnya sudah besar-besar ya. Serat-seratnya merah. Merah banget ya. Ini Teh, Red Army. Ini apa Red Army ya? Oh. Mau dijual di harga berapa? Ini di 650. Nggak kurang Teh. Bawa anak Teh. Uh-uh. Dua. Dua. Uh-uh. Jadi 650. Oh, 650 sudah harga net berarti ya. Jadi 650 satu indukan disertai dengan dua anakan. Dan enggak tahu di bawahnya tuh mungkin ada terubus-terubus yang lain. Mungkin. Mungkin. Bisa jadi. Oke, setelahnya ada Mekarsari. Mekarsari lebih gede tapi lagi. Tapi versi yang lebih besar lagi ya. Oh, kalau bicara warna mah ya warnanya udah cakep. Berapa? Oke banget, performnya oke banget di 675 aja. 675 yuk. 675 Beb. 675. Karena memang gede-gede banget ya. Oke, jadi 675 untuk aglonema dengan ukuran bongsor langsung besar. Betul. Disertai dengan warna golden. Tadi ada yang lebih murah yang di 550. Ya. Oh iya, saya ingat lebih juga. Lebih ini ya tuh, beda. Oh, beda, ini. Beda. Ukuran tuh jauh. Jauh ya. Langsung ini Beb. Nah, ini 675, sementara ini 550. Ini sih. Ya kalau yang beli gede. Ya enak langsung gede ya. Betul. Kalau buat indukan ya lebih oke lah. Ini lokal, sahabat Indah, lokal. Kelihatan kok daun lokal itu. Nanti kalau nggak bukan lokal, nanti kita informasiin juga. Iya, ya. Benar. Oke, setelah itu Mahadewa. Mahadewa. Mahadewa, ya Allah, cakepnya. Ngebuletnya ya. Bener. Berapa, Teteh? Di 600 ribu. Ini 600 ribu? 600 ribu. Oh, tapi bahan cakep, sahabat Indah. Kan udah berapa? Rimbun ya, gede. Udah berapa lama ini kita nggak ketemu-ketemu. Ya, ada di satu Nur Seri, itu pun kita nggak tahu ya. Beda spek, mungkin beda harga, ya. Oke, 600 ribu. Ribu rupiah. Mahadewa. Oke, selanjutnya dari Mahadewa ini kita ke Sweet Dream Putih. Sweet Dream White. Di harga berapa di Sweet harga... Dream? Akarnya banyak banget ya. Banyak banget. Akarnya banyak. Harganya berapa? 450. 450 ribuan. Tapi Sweet ini besar sih. Bicara ukuran dia besar sih ya. Betul, akarnya juga oke okay ya. Ini lebarnya sahabat Indah kalau mau dilihat juga. Setelah 4 setengah. Yes. 4 setengah.
Terus? Ini apa? No name. Ini no name. Apa ini? Ini harga berapa, Teteh? Untuk harganya itu di harga berapa ya? 350. 350. 350. MM 350. Oke, jadi memang juga nama belum disematkan ya. Desa ya kayak ini ya. Kayak apa? Ada ID-ID lawas ya. Iya, benar mirip. Tapi dia warnanya dia lebih ke golden sih. Lihat kayak cahaya-cahaya gitu. Jadi lebih corak keren. Motif-motifnya kayak, iya benar. Betul. Oke, oke. Mulai di sini ada dua stok dengan harga yang sama ya. Yes. Kalau ada yang tahu ID-nya juga boleh. Boleh di komen ya. Betul. Terus ini ada lagi Moonlight. Moonlight gede. Gede dan mungkin mutasi juga. Yeah. Di harga berapa, Teteh? Di harga 350. 350. Tapi mungkin karena dari ukurannya saja sudah besar. Sudah besar, mangkok bulat. Merah. Merah 350 ribuan. Oke, 3,5 di sini. Gimana ada kalau untuk Claudia? Sunlight. Sunlight. Iya. Oh iya, Sunlight itu Nadia ya. Iya. Saya kok lupa Claudia. Di harga berapa, Teh? Itu dari 300 jadi 285. 285. 452 ya. 452 berapa? Jadi 275 ya. Oke, boleh. Pas ada oke, dua juga. Pas ada dua juga ya. Habisin aja, Beh. Betul. Satu dia besar, punya warna mutasi, di ukurannya udah jumbo. Jumbo. 285 ribu. Jadi 450 tapi ambil dua. Oke, selanjutnya kita ke samping ke gendis. Di harga berapa sih gendis, Teh? Gendisnya di harga 200.000. 200.000 rupiah. Ya. Oke, gendis 200.000 tapi warna enggak ragu udah mutasian. Mutasi. Nih, gede. Ini dari stoknya. Oke, big size dia sih kalau bicara ukuran. Oh, akarnya banyak ini. Banyak banget. Berarti kalau beli di Amani itu akar tuh banyak-banyak. Ya, nanti bisa kok minta check-in dulu akar, boleh. Ya. Ya, maksudnya biar aman ya. Betul. Yang beli juga biar tenang. Biar tenang. Gimana kalau ke Pink Beauty tapi versi besar dan versi mutasi? Mutasi. Berapa? Di 200.000. 200.000 rupiah. Nggak akan nyesel sih kalau beli gede-gede bener gini ya. Apalagi warna dasarnya juga sudah menjadi menunjang ya. Yes. Oke, 200.000 gimana ini kalau ada, ke? Apa ini Teh? Red Fire. Mutasi lagi. Berapa harganya, Teh? Untuk Red Fire-nya di 200.000. 200.000 rupiah. Oke, 200.000 rupiah mutasi mewah berkarakter roset. Ini dari bagian sampingnya. Lawasan ID-nya. Oke, kalau yang ini Mahameru. Ini bu. Ini ada stoknya 2 ya? Oh iya, stoknya 2. Ini apa sih? Genfier. Gen. Oh, ID baru? ID baru. Oh, Gen tulisannya J E N V I E R. Oke, harganya di 375. 375. Karena di dasar warnanya dia tuh unik ya, agak merah dia. Dan punya tulang-tulangnya yang memang khas banget, kelihat beda banget ya. Benar. Oke, 375 untuk Genfier, persediaan dari Amani juga nggak banyak, cuma ada 2. Nah, 2 stok yang tersedia, semua mutasian. Kalau di bagian atas yang gimana? Yang terakhir ini ada Charlie. Charlie Brown diisi 2. Harganya? 600.000. 600.000. Isi 2, 600.000, berarti cuma 300.000. Oke, lebih murah ya. Lebih karena murah. Dasarnya juga sudah gede. Betul. Dia. Oke, 600.000 rupiah dari ukurannya saja sudah jumbo banget. Untuk lebarnya pun, aduh, keren banget lah pokoknya. Oke. Oke, 800.000 rupiah. Sancur. Ini benar-benar bikin kita semangat. Karena apa? Berarti dengan banyaknya ID yang lengkap. Betul. Terus udah gitu. Juga alhamdulillah ya tadi harga memang banyak banget. Yang murah-murah tapi memang kadang-kadang saya izin tawar ya. Udah spesial buat sahabat Indah. Spesial ya. Dan karena ini juga promonya terbatas, jadi cepet-cepetan aja nih. Spesial banget buat sahabat Indah. Bener, ya. Kalau nggak cepet transfer, cepet beli, kayaknya nggak bakal kedapetan ya, juga gak ya. Nggak bisa ya. Oke, sahabat Indah, ini seru banget. Banyak aglonema-aglonema yang mungkin juga jarang kita lihat. Terus udah gitu beberapa aglonemanya juga tergolong yang rare item, Greg Hybrid, dan termasuk koleksi Indonesia banget ya. Oke, nanti bisa dipesan langsung sama Amani Jungle bersama dengan Teh Rane. Ya, nanti sahabat Indah bisa langsung berhubungan dengan pihak adminnya. Siap. Oke, Teh Rane, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup dengan informasinya? Oke, buat teman-teman semuanya, aku mau ngingetin lagi aja nih, Teh. Jangan lupa juga ya, bantu terus Amani. Caranya subscribe YouTube-nya Amani ya. Terus follow juga Instagram-nya Amani. Karena aku bakalan live nanti, Teh. Di sana terus ya. Instagram-nya Amani atau TikTok-nya Amani Jungle. Namanya semuanya sama, Teh. Amani Jungle. Pokoknya dapatkan promo-promo menarik di setiap live. Boleh, boleh. Mudah-mudahan dari informasinya juga bisa bermanfaat. Iya, betul. Bisa juga ngajak semangat lagi untuk para aglonema lovers.
lovers untuk merawat aglonema. Yes. Dan yang pasti adalah dengan harga-harga yang selalu diberikan, harga terupdate, Sahabat Indah juga semakin menarik untuk memeliharanya. Yeah. Ya. Oke, kalau gitu Sahabat Indah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi yang selalu berbeda dan juga ID-ID yang akan selalu berganti setiap harinya. Jadi jangan kemana-mana, selalu saksikan di video Sahabat Indah dengan hari yang sama dan berbeda. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.